Oke, ini dia Wuling New Cortez, dan yang ada di depan saya ini adalah tipe tertinggi, yaitu Cortez Turbo. Apa aja perubahannya, udah ada yang tahu? Oke, kita coba mendekat ya. Ya, kita bisa lihat dari bagian eksterior, kita bisa lihat perubahan warna dari logo Wuling. Sekarang dia udah pakai warna silver, kalau yang sebelumnya kita tahu warnanya merah ya. Nah, dengan perubahan warna ini sekaligus Wuling ingin memberitahu bahwa Cortez ini sekarang menjadi sebuah smart MPV. Ya, ini dia tampilannya, tampilan depannya kita bisa lihat. Oke, selain perubahan dari warna logo, kita bisa lihat dari ini dia. Untuk velgnya dia desainnya berubah dan sekarang sudah pakai 2-tone, tapi ukurannya masih sama. Jadi nggak ada perubahan untuk ukuran, hanya desain dan warnanya saja yang berubah. Ya, ini dia tampilan belakangnya. Tidak ada perubahan juga, masih sama kayak model sebelumnya. Oke, kita sekarang lihat ke bagian interior atau bagian kabin, karena memang New Cortez ini mendapat lumayan banyak perubahan pada bagian kabin. Yes, ini dia, kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat sekarang warnanya itu didominasi hitam ya, untuk menonjolkan kesan lebih premium dari kabin Wuling Cortez. Nah, kita bisa lihat juga bagian joknya dipadukan dengan jahitan kontras berwarna merah untuk menampilkan kesan yang lebih premium. Kita lihat, ini kalau Cortez sebelumnya dia warna coklat, sekarang dia pakai corak marmer warna hitam. Kita bisa lihat lebih elegan. Sama ini head unit, dia sekarang lebih lebar. Oke, itu tadi tampilan terbaru dari New Cortez. Dan sedikit saya jelaskan tadi, di awal saya sudah bilang kalau dia ini sudah jadi smart MPV. Kenapa smart MPV? Karena dia sekarang sudah dibekali teknologi wind dan IoV dari Wuling, yang sebelumnya sudah terdapat pada Wuling Almas. Kalau teman-teman atau kalian pecinta Wuling pasti tahu apa itu teknologi-teknologi tersebut. Yang jelas semuanya sudah bisa terkoneksi dari smartphone. Oke, begitu saja untuk ulasan Wuling New Wuling Cortez terbaru. Terima kasih.